Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan penyuntikan kepada kelinci saya yang mengalami scabies. Apa itu scabies? Scabies itu adalah gudik. Bisa dikatakan scabies itu adalah penyakit yang menyebabkan gatal-gatal pada kelinci. Pada manusia pun bisa. Bagaimana cara menangani penyakit tersebut, terutama pada kelinci? Bisa dua cara. Yang pertama itu bisa menyuntikkan namanya warmectin, dan juga yang kedua itu bisa menaruh obat yang namanya Kepromek kepada air minum kelinci. Nah, ini yang saya lakukan adalah menyuntik kelinci. Begini caranya menyuntik ya. Kita ambil warmectin itu 0,1 per berat kelinci, per kilo maksudnya. Kalau kelincinya itu 5 kilo berarti 0,5. Kalau kelincinya itu 2 kilo berarti 0,2. Bagaimana caranya untuk menyuntikan? Ini cara menyuntikannya, itu suntik di atas kepala, di bagian telungkupnya di sini ya. Usahakan di atas daging, di bawah kulit. Jangan sampai kena daging. Kalau kena daging, nanti bisa mengakibatkan kelinci itu bisa membekas. Kebetulan ada dua kelinci saya yang scabies. Sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.